Semua yang hadir di ruang dalam terdiam, mendengar tuduhan dan perkataan yang keras dari Ratu Kalinyamat. Tetapi, apakah keris yang dipakai untuk membunuh Kakang Mas Prawoto dan Prameswari adalah betul-betul keris Kiai Stankobra? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Ya, Ki Sempono pernah melihat keris itu, dan ia pun berani mempertaruhkan nyawanya. Ia berkata kalau keris itu adalah keris Kiai Setan Kober milik Kanjeng Sunan Kudus, kata Pangeran Kalinyamat. Keris Kiai Setan Kober telah mulai berkeliaran. Saat ini 3 orang telah menjadi korbannya. Tidak tertutup kemungkinan nanti pada suatu saat keris itu akan sampai dipajang, kata Adipati Adiwijoyo. Kemudian ia pun teringat akan cerita uonya Ki Kebo Kanigoro yang pernah bercerita tentang keris Kiai Setan Kober milik Kanjeng Sunan Kudus. Ada kemungkinan beberapa waktu yang lalu keris Kiai Setan Kober telah diwariskan pada Penangsang, kata Adipati Adiwijoyo dalam hati. Kemungkinan Aryo Penangsang telah mengetahui pembunuh Pangeran Sekar Seto Lepen, sehingga ia menyuruh Rangkut untuk membalaskan dendamnya. Tapi kenapa Prameswari harus dibunuh juga? Kata Adipati Adiwijoyo hampir tak terdengar. Adimas, saat ini keris Kiai Bedok dan keris Kiai Stankobra ada padaku, kata Pangeran Hadiri. Silahkan Kakang Mas Hadiri, biarlah kedua keris itu berada di dalam Kalinyamatan, kata Adipati Hadiwijoyo. Adimas Hadiwijoyo, keris Kiai Setan Kober akan aku bawa ke Kalinyamat. Nanti setelah hari berkabung berakhir, aku akan ke Panti Kudus untuk menyerahkan keris itu kepada Kanjeng Sunan Kudus, kata Ratu Kalinyamat. Pangeran Hadiri terdiam, mau tidak mau keris itu memang harus diserahkan kepada pemiliknya, Kanjeng Sunan Kudus. Untung saja Pangeran Pangiri berhasil bersembunyi di kolong dipan. Kalau tidak, Rangkut dengan mudah bisa membunuhnya, kata Hadiwijoyo. Ya, seorang prajurit Wirotamtomo telah membawa Pangeran Pangiri keluar ruangan, kata Pangeran Kalinyamat. Setelah terdiam beberapa saat, maka Ratu Kalinyamat kemudian berkata, Adimas Hadiwijoyo, setelah meninggalnya Dimas Prawoto, tahta Kesultanan Demak menjadi kosong. Menurut Adimas, siapakah yang berhak menjadi Sultan Demak selanjutnya? Semuanya terserah Kakang Bok Ratu Kalinyamat sebagai putri tertua dari Ayahanda Trenggono, kata Adipati Pajang. Ya, tetapi bagaimana pendapatmu Adimas? Tanya Ratu Kalinyamat. Setelah meninggalnya Kakang Mas Prawoto, urutan yang teratas adalah Kakang Mbok Ratu Kalinyamat. Tetapi karena Kakang Mbok Ratu bukan seorang laki-laki, maka sebaiknya yang menjadi sultan adalah Kakang Mas Hadiri, kata Adipati Hadiwijoyo. Ah, itu dibicarakan nanti saja Dimas Hadiwijoyo, kata Pangeran Hadiri. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa membuat Ki Patih Wonosalam supaya mampu menjalankan pemerintahan Kesultanan secara lancar. Ya Kakang Mas, kata Hadiwijoyo. Besok setelah masa berkabung selesai dan nanti setelah aku pulang dari Panti Kudus, kita akan merundingkan dengan para sesepuh tentang kelanjutan dari Kesultanan Demak ini, kata Pangeran Kalinyamat. Baik Kakang Mas, tetapi apakah Penangsang tidak dilibatkan dalam pembicaraan nanti? Tanya Adiwijoyo. Tidak, selah Ratu Kalinyamat. Penangsang adalah pembunuh Sultan Demak yang sebenarnya, lanjutnya dengan suara keras. Pangeran Hadiri menarik napas dalam-dalam, kemudian ia pun berkata, nanti kita akan minta pendapat para sesepuh, terutama pendapat dari Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Kudus. Ya, nanti akan kita jalankan langkah-langkah yang
terbaik bagi Kesultanan Demak, kata Dipati Adiwijoyo. Tunggu, nanti setelah aku pulang dari Panti Kudus, kata Pangeran Hadiri. Setelah itu, selama beberapa saat mereka masih berbincang-bincang tentang beberapa hal di ruang dalam. Setelah pembicaraan di ruang dalam selesai, maka Ratu Kalinyamat segera menuju ke kamarnya. Sang Ratu kemudian manggil seorang pengawal dari Kalinyamat. Panggil Ki Wisono, suruh ia menghadap aku sekarang juga, kata Ratu Kalinyamat. Sendika dawuh Kanjeng Ratu, kata pengawal itu. Lalu ia pun segera mencari Ki Wisesa. Tak lama kemudian, seorang pemimpin pengawal yang telah berumur lebih dari 6 windu berlari-lari kecil menemui Ratu Kalinyamat. Ki Wisesa, kata Ratu Kalinyamat kepada pemimpin pengawalnya. Dawuh dalem Kanjeng Ratu, kata Ki Wisesa. Kau ku beri tugas, jangan ada seorang pun yang tahu. Kau ku perintahkan kepada salah seorang pengawal untuk pergi ke Jepang. Lihat apa yang terjadi di sana. Sepeninggal rangkut, kata Ratu Kalinyamat. Baik Kanjeng Ratu, kata Ki Wisesa. Nanti kalau prajurit Wirotamtomo bertanya, bilang disuruh pulang lebih awal ke dalam Kalinyamatan, kata Kanjeng Ratu Kalinyamat. Sendika dawuh Kanjeng Ratu, kata Ki Wisesa. Ki Wisesa, siapa nanti yang akan kau tugaskan pergi ke Jepang, tanya Ratu Kalinyamat. Sarju Kanjeng Ratu, nanti Sarju yang akan menyusup ke Jepang, jawab Ki Wisesa. Baik, aku berangkatkan Sarju sekarang juga, kata Ratu Kalinyamat. Sendika dawuh Kanjeng Ratu, kata Ki Wisesa. Lalu ia pun mundur dari hadapan Ratu Kalinyamat. Kemudian ia pun memerintahkan kepada Sarju, salah seorang pengawal pesanggrahan Kalinyamat, untuk bersiap menjalankan tugas ke Jepang. Beberapa saat kemudian, seekor kuda keluar dari regol pesanggrahan Prawoto menuju Jepang Panolan. Di atas punggungnya duduk seorang pengawal pesanggrahan Kalinyamat, Sarju, yang masih berusia muda. Aku hanya disuruh melihat keadaan di dalam Kadipaten Jepang tanpa berbuat apapun, kata Sarju di dalam hati sambil megang tali kendali kudanya yang terus melaju ke arah selatan. Demikianlah setelah berada di pesanggrahan Prawoto selama 2 hari, ketika matahari belum terlalu tinggi, Ratu Mas Cempoko berkata kepada Dipati Adiwijoyo kalau ia dipanggil oleh Ibu Suri, karena Ibu Suri ingin kembali ke Kraton Demak. Bersama Pangeran Hadiri, mereka berdua menghadap Ibu Suri di dalam kamar. Aku ingin pulang ke Demak, Adiwijoyo, kata Ibu Suri. Baik Kanjeng Ibu, besok pagi setelah fajar menyingsing, kita semua akan berangkat ke Demak, kata Dipati Adiwijoyo. Ya, apakah Pangeran Hadiri ikut mengantarku ke Demak, kata Ibu Suri. Ya Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu akan kami antar ke keraton. Setelah itu besoknya saya bersama Nimas Ratu akan pulang ke Kalinyamat, kata Pangeran Hadiri. Pangeran Pangiri biar ikut aku di Demak, akan aku asuh dia di sana, kata Ibu Suri. Apakah tidak sebaiknya Pangeran Pangiri dijadikan satu dengan kakaknya, Semangkin dan Priatin, yang sekarang tinggal di dalam Kalinyamatan, Kanjeng Ibu, kata Pangeran Kalinyamat. Tidak, Semangkin dan Priatin biar berada di dalam Kalinyamatan, sedangkan adiknya Pangeran Pangiri biar aku asuh di dalam Kraton Demak, kata Ibu Suri. Baik Kanjeng Ibu, tandu dan semua perlengkapan akan segera disiapkan, jawab Pangeran Hadiri. Setelah itu mereka pun segera keluar dari kamar Ibu Suri. Lalu Pangeran Hadiri segera manggil Tumenggung Gajah Birowo untuk mempersiapkan kepulangan Ibu Suri ke Demak. Kita semua akan berangkat besok pagi, Ki Tumenggung, tanya Pangeran Hadiri. Tidak Pangeran, Ki Lurah Wiryo akan berangkat lusa bersama para abdi dan beberapa mban yang bersedia pindah ke Demak, kata Tumenggung Gajah Birowo. Para abdi dan mban akan ikut pindah
semuanya kan Demak? Tanya Pangeran Kalinyamat. Tidak, Pangeran. Beberapa orang diantaranya memilih kembali ke desanya. Mereka tidak mau pindah ke Demak, kata Tumenggung Gajah Birowo. Tidak apa-apa, gitu Menggung. Kita beri mereka kebebasan untuk memilih masa depannya, kata Pangeran Hadiri. Ya Pangeran, jawab itu Menggung. Tandu untuk Ibu Suri segera disiapkan, kata Pangeran Hadiri. Baik Pangeran, jawab Tumenggung Gajah Birowo. Sore itu semua yang akan berangkat mempersiapkan perbekalan yang akan dibawa dalam perjalanan kembali ke Demak besok pagi. Ketika gelap telah menyelimuti bumi Prawoto, Adipati Adiwijoyo mengumpulkan semua pengikutnya di ruang dalam. Mereka membicarakan situasi kesultanan yang bagaikan bara dalam sekam. Setiap saat bisa menjadi kobaran api yang menghanguskan semua pewaris tahta Keraton Demak. Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi, Kakang Jurumertani, Kowenangulan dan Kosuto Wijoyo, dengarkan inilah peristiwa yang terjadi di Kesultanan Demak saat ini, kata Adipati Adiwijoyo kepada pengikutnya. Tahta Kesultanan Demak sekarang dalam keadaan kosong, tidak mempunyai seorang sultan. Saat ini yang menjalankan tugas pemerintahan adalah Kipatih Wonosalam, kata Adipati Adiwijoyo. Kematian Sunan Prawoto dan Prameswari ternyata dibunuh oleh Rangkut, dan Rangkut pun telah mati sampyuh terkena keris Kiai Pedhok. Dan pada saat Rangkut telah ditemukan dalam keadaan mati, di tangannya masih menggenggam keris Kiai Setan Kober yang berlumuran darah, cerita Adipati Adiwijoyo. Rangkut adalah orang Jipang kepercayaan Aryo Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Saat ini keris Kiai Setan Kober dan Kiai Pedhok masih berada di tangan Pangeran Hadiri, dan nanti setelah hari berkabung berakhir, maka keris Kiai Setan Kober akan dikembalikan ke pemiliknya, Kanjeng Sunan Kudus, lanjut Adiwijoyo. Pemanahan Penjawi, Jurumertani, Wenangulan dan Sutowijoyo mendengarkan kalimat demi kalimat perkataan dari Adipati Adiwijoyo. Nanti setelah keris itu kembali ke tangan Sunan Kudus, ada kemungkinan keris itu akan keluar lagi dari panti Kudus, dan kita harus waspada kalau pada suatu saat kita harus berhadapan dengan keris Kiai Setan Kober. Kalaupun nanti kita harus berhadapan dengan lawan yang menggunakan senjata keris Kiai Setan Kober, hati-hati, jangan sampai tubuh kalian tergores seujung rambut pun. Karena setiap goresan keris Kiai Setan Kober di tubuh seseorang akan berarti maut, kata Adipati Adiwijoyo. Urutan yang pertama yang berhak menjadi Sultan Demak, pengganti Sunan Prawoto, adalah Pangeran Hadiri, suami dari Ratu Kalinyamat, yang merupakan putri dari Sultan Trenggono. Dan nanti persoalan itu akan dibicarakan dengan para sesepuh setelah pulang dari mengembalikan keris Kiai Setan Kober kepada Kanjeng Sunan Kudus, kata Adipati Adiwijoyo. Bagaimana dengan hak penangsang yang merupakan putra Pangeran Sekar Sedo Lepen untuk menjadi seorang sultan, Kanjeng Adipati, tanya Pemanahan. Penangsang memang berhak atas tahta, tapi kalau betul penangsang yang menyuruh Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto dan Prameswari, maka penangsang harus mempertanggungjawabkan dulu perbuatannya itu, kata Adiwijoyo. Kalau melihat watak penangsang, kelihatannya pembicaraan nanti akan berjalan alot. Mengingat penangsang kemungkinan juga ingin menjadi seorang sultan, kata Jurumartani. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Karena itulah maka para sesepuh akan kita mintai pertimbangannya, kata Adipati Adiwijoyo selanjutnya. Apakah nanti Kanjeng Sunan Kudus tidak berpihak kepada penangsang, tanya Penjawi. Aku tidak tahu. Mudah-mudahan nanti Kanjeng Sunan Kudus tidak berpihak
jawab Adipati Pajang. Berapa saat mereka masih sibuk berbincang beberapa hal, dan tak lama kemudian Adipati Hadiwijaya pun membubarkan pertemuan itu. Besok pagi kita semuanya bersiap akan berangkat ke Demak. Kita berangkat pada pagi hari, kata Adipati Hadiwijaya. Malam itu adalah malam yang tenang di bumi Prawoto. Dua orang prajurit duduk di pendopo dengan terkantuk-kantuk. Hanya suara binatang malam yang terdengar terus-menerus. Ketika langit di Bangwitan telah merah, kelip lintang Panjerino menjadi semakin cemerlang. Di sela-sela embusan udara pagi yang dingin dan segar, seisi bumi Prawoto pun telah terbangun. Berapa orang telah bergantian bersihkan badan di sumur, tapi ada juga beberapa orang lainnya yang membersihkan dirinya di sebuah sungai kecil berair jernih yang mengalir tidak jauh dari pesanggrahan. Ketika langit semakin terang, puluhan orang telah berkumpul di halaman pesanggrahan Prawoto. Tumenggum Gajah Birowo telah merintahkan para prajurit yang akan berangkat ke Demak untuk segera mempersiapkan diri. Ronggo Pitekso yang akan berkuda paling depan segera mengatur urutan barisan yang berangkat pagi ini. Di dekatnya terlihat seorang prajurit yang membawa bendera Gulo Klopo yang berukuran agak besar. Di belakangnya ada seorang prajurit yang membawa bendera yang mempunyai dasar warna hitam bergambar sebuah cokro berwarna kuning emas. Itulah bendera kesatuan Wirotamtomo Cokro Baskoro. Sebuah tandu Jori Jempono yang berukir saluran-saluran telah diletakkan di halaman pesanggrahan. Jori Jempono yang disiapkan untuk Ibu Suri. Di belakangnya belasan kuda telah bersiap. Tali kendalinya dipegang oleh beberapa prajurit. Belasan prajurit yang berjalan kaki juga telah mempersiapkan diri. Mereka berkelompok di belakang Jori Jempono. Adipati Hadiwijaya telah bersiap di sampingnya, berdiri Ratu Mas Cempoko. Sedangkan di belakangnya 5 orang pengikutnya telah berada di samping kudanya sendiri yang dibawa dari Pajang. Kilurah Wiryo telah mempersiapkan untuk memimpin belasan prajurit yang tidak berangkat hari ini, tapi akan menyusul berangkat ke Demak besok pagi bersama para abdi dan paramban yang bersedia pindah ke Demak. Ketika semuanya sudah siap, maka Pangeran Hadiri bersama Adipati Hadiwijaya berjalan menjemput Ibu Suri. Lalu ketiganya menuju ke tempat Jori Jempono yang sudah diletakkan di halaman. Ketika Ibu Suri telah duduk di dalam tandu, maka Tumenggung Gajah Birowo memberi syarat. Semuanya naik ke penunggang kuda, bersiap untuk berangkat. Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat segera naik ke punggung kuda, diikuti oleh Ki Waseso beserta para pengawal dari pesanggrahan Kalinyamat. Seorang prajurit Wirotamtomo ternyata naik ke punggung kuda bersama Pangeran Pangiri, anak laki-laki Sunan Prawoto yang selamat dari pembunuhan. Setelah itu Adipati Hadiwijaya serta Ratu Mas Cempoko juga naik ke punggung kuda, diikuti oleh pemanahan, penjawi dan semua pengikutnya. Berapa orang prajurit segera naik ke atas punggung kudanya, sedangkan sebagian lagi akan menempuh perjalanan ke Demak dengan berjalan kaki. Saat kemudian Tumenggung Gajah Birowo memberi perintah untuk berjalan, maka 4 orang prajurit yang berbadan kuat segera mengangkat tandu Jori Jempono, lalu tandu itu pun dipikul di atas pundaknya. Barisan pun kemudian bergerak maju, Ronggo Pitekso yang menjadi cucuk lampah berada di ujung barisan paling depan. Beberapa prajurit Wirotamtomo yang dipimpin oleh Kilurah Wiryo hanya mengantar sampai depan regol. Setelah itu Kilurah Wiryo pun memerintahkan barisannya untuk kembali lagi masuk ke pesanggrahan Prawoto. Matahari pagi telah bersinar cerah, barisan yang membawa Ibu Suri terus bergerak maju, menyusuri tepi hutan Prawoto menuju ke arah barat. 4 orang prajurit segera menggantikan
pembawa tandu, mereka bergantian memikul tandu yang di dalamnya berisi Ibu Suri. Pangeran Pangiri terlihat senang, beberapa kali ia tertawa gembira berada di atas punggung kuda seorang prajurit Wiratamtama. Perjalanan berjalan lancar ketika matahari hampir berada di puncak langit. Rombongan Ibu Suri telah melewati Kudus dan kini mereka telah sampai di tepi sebelah timur Sungai Serang.